Kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Wow. Tasnya taruh di sini aja ya. Asap dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga desa Sukarapi? Baik. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang ada di sini, Soraya di sini mau mengucapkan banyak amat terima kasih kepada warga desa Sukarapi atas antusiasnya yang sangat amat luar biasa, serta atas dukungan dan juga bantuan kepada kami tim Bedah Rumah GTV. Terima kasih banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan sekarang kita semua akan bersama-sama membuka tirainya. Dan sudah pasti ini adalah momentum yang amat sangat ditunggu oleh keluarga Bapak Mahir. Jadi Soraya minta bantuan warga di sini untuk bantu Soraya saat membuka tirai. Soraya minta bantuan, nanti bantu Soraya untuk hitung mundur. Sudah siap? Ya. Bagaimana Bapak Mahir, apakah sudah siap? Siap. Siap, oke, kalau gitu kita berbalik badan ya. Warga Desa Sukarapi, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. 3, 2, 1, buka tirainya. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah kita semua telah berada tepat di depan pintu rumah Bapak yang baru. Sebagai kepala keluarga, Soraya ingin Bapak yang pertama kali membuka pintunya ya Pak. Jangan lupa ucapkan basmalah dan ucapkan salam bersama-sama ya. Yuk Bapak boleh buka pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang? Kamarnya udah bagus. Senang, Neng. Alhamdulillah senang banget, Neng. Kemarin Ibu kamarnya gimana, Bu? Bocor, Neng. Pada sore tempat tidurnya, kasurnya, spraynya berlamparan, berdobol semua. Lalu hujan banjir, Neng. Faisal, gimana perasaannya kamarnya? Aku senang banget karena kamarnya lebih bagus dari kemarin. Kemarin bocor dan juga bete. Terima kasih JTV. Alhamdulillah, bersyukurlah. Di sebelah kami sekarang sudah ada TV, Pak. Ya, yeah. Boleh dilihat. Ini adalah TV yang tim bedah rumah JTV berikan untuk keluarga Bapak Mahir. Iya. Baik-baik, terima kasih. Kemarin suara ya lihat rumah Bapak sepi, nggak ada barang-barangnya. Ya, kalau mau nonton, apakah lumpang sama saudara lagi atau gimana? Selalu suka rebutan nggak mau nonton? Rebutan sama adiknya. Alhamdulillah. Allah dengerin doanya Lina sama Kaisa, boleh dipegang tuh. Ya, ini TV-nya asli, nyala, bisa langsung dipakai mulai malam hari ini. Nanti Lina kalau mau nambah wawasan bisa nonton berita. Ibu kalau lagi bosan bisa nonton bedah rumah. Semuanya lengkap di JTV ya, Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Mahir, kita sekarang sudah ada di ruang makan. Iya, betul. Bapak, gimana perasaan Bapak sekarang? Waduh, punya meja makan. Udah bersyukur, terharu benar, Neng. Bapak segala-galanya ada. Ini benar-benar berkah untuk keluarga Bapak Mahir ya, Pak ya. Semoga Bapak dan keluarga bisa senang, bisa menikmati fasilitas yang ada. Ini semua seluruhnya untuk Bapak ya, Pak ya. Meja makannya bagus nih, pas ya, Pak ya. Ada 4 cukup untuk sekeluarga Bapak. Dan juga di sini sudah ada peralatan makan sudah lengkap, gelas ada, dan sebelah sini ada buah-buahan supaya lebih sehat, lebih bugar, amin. Banyak vitaminnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita semua udah ada di samping kulkas. Mungkin Ibu kita biarkan duduk di meja makan aja karena Ibu kasihan kalau berdiri terlalu lama capek ya. Nah, ini adalah kulkas yang tim bedah rumah JTV berikan supaya Bapak bisa memaksimalkan untuk keperluan di rumah ya, Pak ya, bisa simpan makanan, simpan buah, simpan sayur, simpan ikan supaya lebih awet. Dan juga bisa ada fungsi tambahan nih untuk modal usaha. Bapak bisa jualan es, nanti kan di depan banyak anak-anak ya, bisa dijual supaya bisa Bapak punya penghasilan yang tambahan ya, Pak ya, penghasilan tambahan sehingga Bapak jadi punya uang lebih ya, Pak ya, bisa nabung. Sekarang boleh Faisal buka coba kulkasnya, dilihat. Bismillah dulu ya, sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kulkasnya ternyata sudah ada isinya ya. Masya Allah, Bu. Ibu mungkin bisa melihat dari sana ya. Sekarang Soraya mau kasih lihat ada dapur untuk Ibu dan juga untuk Lina ya. Bisa dilihat, Pak. Sekarang Bapak sudah bisa masak menggunakan kompor ya, Pak ya. Kemarin mungkin semulanya hanya menggunakan kayu bakar. Kayu bakar itu pun dicari dulu deh. Insyaallah ternyata hidup Bapak dan keluarga yang sangat enggak bisa berat. Saya bayangkan nih. Enggak bisa saya bayangkan. Enggak bisa terbayang. Sebelah sini juga ada apa sembako. Bapak boleh buka yuk. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata di dalamnya sudah penuh lagi ya, Pak ya. Ada minyak goreng, ada kecap, ada. Nah, Pak, di sebelah sini ternyata ada minyak goreng lagi, lalu ada deterjen. Semuanya lengkap ya, Pak ya? Lengkap. Ya Allah. Semoga bisa bermanfaat dan Ibu juga bisa senang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, Pak. Kamar mandinya Soraya ingat kemarin ada di luar ya, Pak ya? Lina punya impian apa sih memangnya? Ingin jadi pengusaha. Pengusaha, itu bagus banget. Pas banget sekarang tim dari Magi TV juga ingin memberikan modal usaha untuk Lina bisa kembangkan. Ini ada modal usaha sebesar Rp750.000 untuk Lina. Alhamdulillah. Terima kasih, Neng. Lina. Allah sangat baik sama kamu ya. Keinginannya Lina langsung diberikan sama Allah ya. Apa pelan-pelan aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya pada malam hari ini keluarga Bapak Mahir telah melihat rumah impiannya yang sudah kami bedah. Soraya dan tim dari Maji TV merasa amat sangat bahagia karena telah berhasil mewujudkan impian keluarga Bapak Mahir untuk memiliki rumah yang layak. Soraya ucapkan banyak amat terima kasih kepada warga Desa Sukarapi atas doa juga dukungannya terhadap kami. Kita doakan bersama-sama, semoga berkah yang diterima oleh keluarga Bapak Mahir bisa menjadi berkah juga untuk kita semua ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Soraya juga ingin mendoakan kepada Bapak, semoga kesulitan yang telah Bapak lalui kemarin bisa menjadi penebus atas kebahagiaan Bapak di masa mendatang. Amin. Baik pemirsa, akhir kata saya Soraya Rashid. Saya Gladys Veronica. Mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Maka inilah bedah rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Bapak pamit ya, Pak. Bapak makasih, Pak. Pamit ya, sayangnya. Amin.